رمضان ويلكم هولي مانث رمضان أهلا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sahimin, sahimat, rahimahumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga ini sudah dipanjatkan. Senantiasa tersurat pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan segenap umatnya termasuk kita. Mudah-mudahan di yaumul jazaa hari pembalasan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-19 ya. Sebentar lagi kita akan memasuki puncak atau 10 hari yang terakhir. Dan mudah-mudahan target-target Ramadan dalam Al-Qur'an yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa kita raih insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, target Ramadan dalam Al-Quran ada 3. Dari Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 186 Allah mengulang kata ta'ala sebanyak 3 kali. Yang pertama ta'alakum tattaqun 183. Yang kedua 185 di akhir Allah mengatakan walatukminul aidata walatukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan yang terakhir 186 wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُونِ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Jadi yang pertama, Ramadan dan puasa dihadirkan oleh Allah kepada kita setahun sekali agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Jadi bukan sekedar orang bertakwa, tapi benar-benar bertakwa. Jadi dalam Al-Quran ada kalimat umum khusus. Nah, jadi kalau ada kalimat khusus, maka keumuman itu jadi enggak berlaku, yang berlaku yang khusus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ali Imran 102. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Makanya kalimat ta'ala kum tattaqun yang dimaksud bukan sekedar menjadi orang yang bertakwa, tapi menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Mengklaim diri menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang paling soleh, menjadi orang yang paling bertakwa, semua kita bisa. Bahkan anak-anak kita, cucu kita juga bisa. Persoalannya bukan mengklaim, karena Allah sudah menetapkan standarisasi. Mungkin itu bahasa orang BPS kali ya. Anda mau mengekspor barang ke negeri saya, pasti Anda mengatakan barang saya ini yang terbaik ya. Karena barang mau diekspor pasti barang pilihan. Buat saya enggak ada urusan. Anda mau mengklaim barang yang terbaik atau apalah namanya, enggak ada masalah. Yang pasti syarat barang masuk ke negara saya A, B, C, D, E. Kalau syarat ini terpenuhi, mungkin Anda tidak pernah mengklaim barang itu yang terbaik. Buat saya, itu masuk. Yang penting, standar saya tidak ada di barang Anda. Akulah orang yang paling bertakwa, semua orang bisa. Cuma standar takwa yang ditetapkan itu dalam Al-Quran adalah berat dari kita. Nah ini ya, makanya untuk bisa menjadi hak patuh patihi ya, semuanya kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran.
standarisasi hakotopatihi atau syarat menjadi hakotopatihi, semua sekurang semua ada dalam Al-Quran. Itu sementara. Ya, jadi la'allakum tatakun artinya adalah hakotopatihi. Yang kedua, target Ramadan yang Allah inginkan dari kita adalah la'allakum tasyukurun, agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Jadi bukan syakir orang yang bersyukur, tapi syakur orang yang selalu bersyukur. Surah 34 ayat 13 mengkhususkan ya i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hai keluarga Dawud. Jadi keluarga Dawud itu memang diberi oleh Allah banyak nikmat, banyak anugerah yang tidak diberikan kepada keluarga-keluarga yang lain. Keluarga Dawud bisa membuat baju besi. Ya kan, keluarga Dawud adalah keluarga yang istilah sekarang menciptakan mesin jahit misalnya. Dan banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada keluarga Dawud. Karenanya apa? Hai keluarga Dawud, beramalah, beribadahlah, taatlah kalian semua kepada Allah. Untuk apa kita menyembah Allah, taat tunduk takwa kepada Allah, syukur untuk mengungkapkan, mengekspresikan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita menyembah Allah, termasuk kita menjalankan ibadah puasa, itu lagi mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat yang luar biasa. Salah satu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidup. Betul tidak? Hidup nikmat kan? Makanya lihat dalam bangun tidur, apa yang dibaca? Pertama kali kita bangun tidur, kalimat pertama dibaca pasti memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba renungkan ya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali dari kematianku ba'dama amatana. Jadi Rasulullah menyebut tidur kita itu sama dengan mati. Kata Imam Ibnu Qayyim, hadis ini hadis tentang doa bangun tidur, bahwa tidur adalah nisful maut, setengah dari kematian. Gak ada bedanya orang tidur sama orang mati, digoda dengan hal-hal yang menarik, tergoda nggak? Nih uang 1 miliar buat kamu buat lebaran, tertarik nggak? Pasti enggak. Buat lo aja. Tetap aja lo diancam, gue bacok nih. Hah? Apa kata dia? Bacok aja. Jadi tergoda enggak? Takut juga enggak? Apa bedanya orang mati? Sama kan? Makanya begitu Allah mengembalikan ruh kita, dan ruh yang sebenarnya untuk hidup, setelah pergi, pindah alam saat itu, maka kita memuji Allah. Terima kasih Rob, Engkau telah menghidupkan aku dari kematianku. Berarti hidup nikmat. Coba kalau tidurnya 12, enggak bangun, apa yang dibaca? Yakin bukan alhamdulillahilladzi, tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kematian itu bukan nikmat. Sayyidina Sayyidat rahimakumullah, hari ini tanggal 19 Ramadan, tanggal 4 Juni, satu hari ya, adakah di antara jamaah yang mau menerima hadiah uang 1 miliar hari ini, lumayan buat bekal lebaran mudik? Mau kan? Mau pasti. Begitu uang 1 miliar sudah diserahkan sebagai hadiah untuk lebaran, ya kan? Kata pengurus atau kata yang menyumbang, ya kan? Jamaah yang telah menerima uang 1 miliar, jangan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Ada apa lagi? Supaya, ya kan, bukan supaya, karena orang-orang yang sudah menerima uang 1 miliar akan langsung disuntik mati
Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Pasti nggak mau kan? Buat apa kita punya uang 1 miliar langsung mati, nggak bisa menikmati, nggak bisa memanfaatkan? Dengan kata lain, ya mendingan hidup walaupun nggak punya uang 1 miliar. Kan? Apa yang bisa kita renungkan lebih jauh? Hidup 1 hari 19 Ramadan, hidup 1 hari 4 Juni ditebus 1 miliar langsung mati, kita tolak. Betul tidak? Itu binatang buas semua dan kepunyaan enggak. Tapi ya, semua yang diperintahkan oleh instruktur dia nurut. Suruh jongkok-jongkok, suruh diri, suruh ngapatin api, ngapatin api, jangan. Pokoknya apa saja yang diperintahkan oleh instruktur dia nurut. Kenapa dia taat banget? Karena cinta. Kenapa dia cinta? Lihat, ini binatang buas gak punya akal, cuma punya naluri. Kan dia orangnya yang tiap hari masih makan saya, tahu. Apa dia? Dia orangnya yang tiap hari masih makan saya. Dan ini pula orangnya yang tiap hari membersihkan kandang saya. Dan dia orangnya yang membawa aku ke rumah sakit jika aku sakit. Dan dia orangnya yang menghibur aku ketika aku merasa jenuh dan kesepian. Nakulnya mengatakan, saya tidak punya alasan untuk tidak taat kepada dia. Kalau binatang yang cuma punya insting, punya korija, dia mencintai bahkan taat kepada yang memberi. Kita insting punya, akal punya. Kalau kita tidak bisa mencintai Allah yang pemberiannya lebih dahsyat dari apa yang diberikan oleh instruktur kepada binatang tadi, kira-kira siapa yang lebih keren, kita atau yang di sirkus? Ya, ini pertanyaannya. Tapi supaya kita nyadar gitu ya, jadi hidup kita adalah anugerah Allah, bukan pemberian nenek moyang. Hidup 1 hari ditebus 1 miliar langsung mati, kita nggak mau. Artinya apa? Nilai hidup 1 hari lebih besar daripada 1 miliar. 50 tahun berapa nilainya? Siapa yang ngasih? Makanya kalau kita banyak merenungin nikmat Allah, banyak merenungin pemberian Allah, aku yakin kita semakin cinta kepada Allah. Kalau kita makin cinta karena Allah yang memberikan segalanya kepada kita, aku yakin kita akan menjadi semakin taat. Jangan bicara taat kalau nggak ada cinta, dan jangan bicara cinta kalau nggak ada pemberian. Makanya kalau ada pemberian pasti ada cinta, kalau ada cinta pasti ada ketaatan. Nah, jawabannya Rasulullah. Jadi nama lakum tasyurur, agar kita benar-benar menjadi orang yang selalu bersyukur. Ya, senang bergembira saat mendapat nikmat. Emang harus sabar saat mendapat musibah, cobaan, ujian. Emang harusnya standar syukur itu bukan itu. Ini standar biasa. Senang saat mendapat nikmat, emang harusnya. Sabar saat mendapat musibah, emang harusnya. Syukur yang dimaksud apa? Senang tetap, jangan tetap bersyukur pada saat kita mendapatkan kenikmatan, dan juga bersyukur saat kita mendapat cobaan. Ini yang susah. Kenapa dia harus tetap bisa bersyukur saat mendapat cobaan, ujian, musibah? Musibah itu kan sekali-sekali. Cobaan hidup sekali-sekali. Kalau nikmat Allah terus-menerus. Kapan nikmat Allah berhenti? Gak ada. 24 jam setiap hari nikmat Allah gak ada yang berhenti. Setahun 136 hari, coba kalian ngitung, pilek setahun berapa? Seminggu. Mules seminggu. Meriang seminggu. Taruh gitu ya, flu seminggu. Berarti apa? Setahun 360 hari. Ya kan, sakit macam-macamnya sebulan. Berarti sehat kita 11 bulan. Gak ada alasan kita berkeluh kesah. Kenapa?
musibah, cobaan, sekali-sekali nikmat yang Allah berikan terus-menerus. Dan siapa di antara kita yang jeda istirahat menghirup oksigen? Kan enggak ada. Kenapa oksigen tidak begitu terasa istimewa? Karena kita kurang merenungkan. Dan saya pernah ketemu dokter yang pernah mengoperasi saya dulu. Saya ada getah bening di sini. Yang operasi saya namanya Dokter Ali, tinggalnya di Beran. Terus beliau dokter spesialis bedah plastik. Dokter juga manusia. Ternyata sakitnya berat, jantung. Sebenarnya istri dan beliau kurang setuju gitu. Ya kan? Jantungnya dibetulin lah, dioperasi. Tapi semua anak-anaknya, ya kan, terdorong ingin berbakti kepada orang tuanya. Karena anaknya nurun semua, anaknya pada jadi dokter semua. Bahkan satu di antara putra-putri beliau yang jadi dokter spesialis jantung juga. Dibujuk. Akhirnya beliau mau dioperasi. Begitu dioperasi jantung, luar biasa. Dan istrinya murid saya di kampus, di atas dirinya kayak semacam ada penyesalan. Jangan coba kalau dulu nurutin saya, mungkin bapak gak kayak begini. Capek yang sakit, capek yang hidup. Setelah dioperasi jantung 3 bulan belum sadar. Saya jenguk, oh saya bantu doa biar bapak cepat sembuh. Gak bisa mendekat, apalagi nyentuh. Di ruang kaca, di isolasi, gak ada pasien pun kecuali beliau satu-satunya. Sekelilingnya ya, saya gak tahu alat rumah sakit yang begitu canggih. Selang di mana-mana, di mulut, di hidung, di tangan kanan kiri, di perut, di kemaluan, selang semua. Sampai saya bertanya, selang yang saya jarang melihat, selang yang ada di layar di sini. Dok, itu selang apa di layar? Kata dokter rumah sakit mengatakan, Pak Ustaz, karena beliau sudah tidak bisa bernafas dari hidung dan tidak bisa bernafas dari mulut, maka alternatifnya kami buatkan nafas dari leher. Mereka oksigen sama seperti kita. Dengan keawaman saya yang tidak tahu pernah-pernah tentang rumah sakit, akhirnya saya bertanya, oksigen bayar dok di rumah sakit? Kata dokter, di rumah sakit mah tidak ada yang gratis, Pak Ustaz, semuanya bayar. Terserah yang bayar dia, yang bayar keluarganya, yang bayar temennya, yang bayar kantornya, pokoknya dibayar aja. Saya masuk, Masya Allah. Berapa banyak oksigen yang dibutuhkan oleh pasien kayak begini? Sama seperti ini kan? Berapa? Saya masih punya tulisannya. Jadi orang yang kayak begitu menghirup oksigen atau butuh oksigen sama seperti kita. Satu hari, satu malam yang kita butuhkan oksigen itu 2.880 liter. 2.880 liter. Oksigen 1 liter di rumah sakit harganya 25.000. Berapa tuh? Banyak. 72 juta. 72 juta. Sebulan 30 hari 72 juta kali 30 2,2 miliar hampir. Dan dia sudah 3 bulan tuh. Andai kata oksigen yang kita hirup setiap hari juga harus dibayar, maka setiap harinya paling tidak kita harus punya uang 75 juta tiap hari. Ada yang sanggup gak? Makanya kalau kita ingat betapa besarnya penugasan Allah itu menjalankan perintah Allah, nggak ada yang merasa berat. Sholat, puasa, haji, semua menyenangkan. Karena sebenarnya kita ibadah kepada Allah adalah ekspresi pengungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 40, surat ayat 40, ya kan? Ya Bani Israel, puru nikmati al-lati an'amtu 'alaikum. Hai Bani Israel, kenapa kau menyebutnya Bani Israel?
Allah itu banyak banget melebihkan pemberian kepada Bani Israel yang mungkin tidak diberikan kepada kita. Makanya yang diseru khusus Bani Israel tapi umum kepada kita. Apa kata Allah? Udhkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum. Ingat-ingat nikmat yang aku berikan kepada kalian. Jadi kita disuruh untuk banyak mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan ingat azab Allah yang begitu pedih, ingat nikmatnya yang luar biasa, tapi ibadah kita enggak maksimal, dan kita bisa harus sujud tawabukiyah. Mungkin sesekali kita bisa tersungkur sujud sambil menangis. Ibaratnya ingat kebaikan orang tua, belum sempat kita berbahas budi kepada mereka, dan mereka keburu meninggal dunia. Sedih. Jangan ingat kebaikan Bapak Ibu kita, kita belum bisa berbahas baik kepada mereka, tapi mereka keburu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu Bapak Ibu kita masih ada, kita bisa belum berbuat. Masih SMA, masih kuliah. Begitu kita sudah bekerja, segalanya sudah punya, ngapain banget, kaya banget. Ya, coba pergi umroh, melihat orang lain bawa ibunya, melihat orang lain bawa bapaknya, melihat orang lain bawa bapak ibunya. Bahkan ada orang umroh, ibunya yang sudah sepuh, dalam keadaan top dan sekipun ibunya gendong di pundak di sini. Kenapa? Saking ininya saya berbakti kepada kedua-duanya. Aku yakin kita akan menangis. Ya Allah, kalau Bapak Ibu masih hidup, tak ajak umroh. Dulu masih hidup, saya masih sekolah, belum bisa nyari duit. Sekarang saya sudah mapan, semuanya sudah punya, Bapak Ibu sudah tidak ada. Ingat kebaikan orang tua, kita tidak bisa balas saja, bisa nangis sejadi-jadinya. Bagaimana ingat kebaikan Allah? Makanya Ramadan itu bulan yang sangat baik untuk banyak kita menghasilkan betapa dahsyat iman Allah kepada kita. Gak ada putusnya tiap hari selagi kita masih hidup, pasti iman Allah mengalir terus. Padahal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita jeda-jeda, putus-putus. Subuh 2 rakaat, istirahat 6 jam, baru sholat. Sekarang kan jeda lagi 3 jam, baru lagi 4 menit. Ibadah kita jeda-jeda, nikmat Allah ngalir terus. Puasa sebulan sekali, 11 bulan bebas kita mau makan apa aja. Kurang apa Allah sama kita? Ya, kesimpulan besarnya apa? Laung semuanya pemberian Allah, kok mau saya disembah yang lain? Temannya bapak banyak, laki-laki seumur dengan bapak kita, perempuan seumur dengan ibu kita, ya teman-temannya ibu. Kita gak bisa mencintai mereka seperti kita mencintai bapak ibu kita. Apalagi berbakti kepada temannya bapak, kepada temannya ibu, sangat gak bisa. Alasannya apa? Sederhana, temannya bapak, temannya ibu gak kasih apa-apa sama kita. Lihat yang diberikan oleh bapak ibu kita. Bahas orang tua mah kerja pagi, sore, siang, malam, bandingin tuh orang prasetrika, semuanya pada ini untuk anak. Ya, makanya apa? Kenapa kita berbakti banget sama bapak ibu kita? Karena cinta. Kenapa kita cinta sama mereka? Melebihi cinta kita kepada teman beliau-beliau berdua. Karena beliau-beliau memberikan semuanya untuk kita, sementara temannya bapak, temannya ibu gak ngasih apa-apa sama kita. Lawang semuanya dari bapak ibu kita, masa baktinya sama perempuan lain, kan gak benar juga. Ya, apa ada di antara jamaah yang mau dikasih uang 500 juta kemudian mantannya diambil satu? Ini uang 500 ribu buat anda, tapi anda dimohon mengikhlaskan, mendonorkan satu mantannya untuk istri saya, dikasih 500 juta. Pasti gak, mendingan gak punya 500 juta, saya tetap punya mantan. Kalau mata 500 juta sebelum gak dikasih, berapa nilainya? Luar biasa. Siapa yang ngasih? Luar biasa. Jantung 1 miliar dikasih gak? Kalau ada orang yang mau jual jantung 1 miliar pasti ada yang beli, tawaran aja ke rumah sakit. Banyak-banyak nyari jantung. Mati dong. Iyalah, siapa yang bisa hidup tanpa jantung? Kalau jantung 1 miliar gak dikasih, berapa nilainya?
luar biasa. Siapa yang ngasih luar biasa? Kalau jawaban-jawaban ini ketemu, jantung kita anugerah Allah. Aku yakin cinta kita tambah besar. Kalau cinta kita tambah besar, taat kita, bakti kita, mengabdi kita akan semakin maksimal. Makanya jangan pernah bicara taat kalau enggak ada cinta. Jangan bicara cinta kalau enggak ada pemberian. Jangan suami yang baik banyak memberi kepada istri. Aku yakin istrinya makin cinta. Tapi suami yang pelit lama-lama istrinya juga enggak cinta. Istri yang cinta sama suami pasti dia taat, pasti berbakti. Tapi istri yang benci, yang gak cinta, pasti dia gak bisa taat. Makanya apa? Ada pemberian, pasti ada cinta. Kalau ada cinta, pasti ada ketaatan. Gak mungkin orang akan taat kalau gak ada cinta. Dan gak mungkin cinta akan tumbuh kalau gak ada pemberian. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur, tidak banyak mengeluh, karena kenikmatan Allah jauh lebih banyak ketimbang cobaan ujian yang ditimpakan kepada kita. Yang ketiga, ya ini syarah atau penjelasan singkat ya tentang target-target. Sekiranya ada waktu nanti kita kupas satu persatu lebih detail lagi. Target Ramadan yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun, agar kalian, agar kita menjadi orang yang selalu benar. Allah memilih kata-katanya dalam, tidak menggunakan kata-kata agar kalian menjadi orang yang selalu baik. Tapi Allah menggunakan ya syudud, menjadi orang yang selalu benar. Beda ya, baik sama benar. Beda banget. Baik belum tentu benar. Benar pasti baik di sisi Allah. Ya. Jadi sekali lagi, baik itu belum tentu benar. Baik versi kita belum tentu benar menurut Allah. Tapi benar menurut Allah itu pasti baik untuk kita punya akhirat, walaupun sekilas kita memandangnya buruk. Ya kan, Al-Baqarah ayat 217. Ya kan, Allah mewajibkan kepada kalian berperang. Boleh jadi perang itu sesuatu yang tidak kalian cintai, tapi sebenarnya sesuatu yang baik di sisi Allah. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, padahal yang dicintai buruk di sisi Allah. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha agar kita selalu berada dalam kebenaran. Semuanya la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yasudun, enggak ada yang bisa kita capai kecuali semua merujuk kepada Al-Qur'an. Jadi petunjuknya semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ya, jadi untuk la'allakum tattaqun, Al-Qur'an petunjuknya. Untuk la'allakum tashkurun, Al-Qur'an petunjuknya. Untuk la'allakum yasudun, Al-Qur'an petunjuknya. Jadi harus semakin intens kita bersama Al-Qur'an. Harus semakin sering kita bersama Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan. Rasul pernah mengingatkan kepada salah seorang sahabatnya, dan itu berarti nasihat Rasul untuk sahabat dan untuk kita umatnya. Ya Abdullah, iqra Al-Qur'an fi syahrin. Abdullah, bacalah Al-Qur'an dan khatam tiap bulan. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita agar khatam Al-Qur'annya tiap bulan. Kata Abdullah, ya Rasulullah, fa inni ajidu bi nafsi quwwah, dalam diriku ada kekuatan. Nih, terjemah harfiah, terjemah bebasnya, kalau saya khatam Al-Qur'an sebulan lebih dari satu kali, boleh enggak? Semangatnya Abdullah luar biasa. Apa kata Nabi? Jikalau kamu mau mengatakan Al-Qur'an sebulan dari satu kali, silakan. Iqra Al-Qur'an fi syahrin. Kalau begitu, baca Al-Qur'an dan khatam tiap 7 hari. Jadi kalau kemarin 11 bulan, tiap bulan khatam sekali, di bulan Ramadan minimal khatam berapa kali? 2 kali lah minimal. Karena apa? Supaya kita enggak kondok ngomong doang. Karena semakin kita sebelum Ramadan tiba, semua kita menurut saya pasti mengatakan marhaban ya Ramadan. Bahkan ada yang ditambah sepanduk di jalan, warga RT 17 mengucapkan marhaban ya Ramadan. Artinya apa?
selamat datang Ramadan, engkau bulan yang kami rindu, engkau bulan yang kami cintai, engkau bulan yang kami nanti, engkau bulan yang penuh keberkahan dan spesial. Kami sangat kangen, sangat merindukan engkau. Begitu Ramadan tiba, amal kita biasa-biasa. Berarti ucapan maafannya Ramadan itu kondok. Kalau Ramadan benar-benar istimewa, amalnya kita di bulan ini juga harus beda dengan yang sebulan-sebulan. Kira-kira begitu. Kita punya tamu, tamu spesial, kita rindukan, kita tunggu-tunggu bertahun-tahun, dan akhirnya tamu itu datang juga ke rumah kita. Hari ini kita mau jamu tamu kita makan siang di luar. Ya, tamu spesial kita hari ini mau kita jamu makan siang di luar. Kira-kira kalau benar-benar tamunya adalah spesial, jamu makan siangnya yang pas di warteg, di warung nasi biasa, apa di restoran berbintang? Katanya tamu istimewa, ngajak makan siangnya di warteg atau warung nasi biasa. Namanya tamu istimewa ya paling enggak simpang kaya lah, sederhana lah. Artinya apa? Kalau kita bulan Ramadan akan Al-Quran satu kali, berarti Ramadan ini sama sama bulan-bulan yang lain. Jadi gimana dong ya kalau benar Ramadan istimewa, minimal akan Al-Qurannya dua kali. Ya kan? Sekarang sudah tanggal 19. Ya, coba mana yang sudah khatam satu kali? Angkat tangannya. Luar biasa. Wah, yang angkat tangan satu, jangan-jangan yang paling banyak udah khatam dua kali ya. Keren, keren, keren. BPS gitu lah. Ya, sekali, dua kali, tiga kali gitu. Kalau pertanyaannya harus seberapa banyak sih? Seberapa intens kita hidup anak mamanya bertumbuh bersama Al-Quran? Jawabannya sebanding lurus dengan cita-cita kita semua meraih kebahagiaan. Semakin tinggi cita-cita kita meraih kebahagiaan, sebanyak itu pula, seintens itu pula kita membaca Al-Quran atau bersama Al-Quran. Begitu? Rasulullah SAW mengatakan, nanti Allah akan berkata kepada penghuni-penghuni surga. Jadi ketika sudah vonis, pulang surga, pulang surga, pulang surga, pulang neraka, pulang surga, sudah vonis loh. Allah akan perintahkan kepada orang yang sudah diputuskan menjadi ahli surga, silakan kalian masuk surga. Iqra Al-Quran wartaq warattil. Silakan sambil masuk ke surga. Ya, naik warta dan baca Al-Quran dengan tertib. Silakan masuk ke surga, warta sambil naik dan baca Al-Quran, baca Al-Quran. Mentok surah Al-Baqarah, berhenti. Kok berhenti? Udah nggak ada lagi ya Allah, cuma segitu gitunya apa ya? Ya udah, itu pintu surgamu di depannya. Pulang, kamu baca lagi. Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat, An-Nisa mentok. Ya udah, itu surganya di situ. Artinya apa? Semakin banyak Al-Quran yang dibaca, semakin tinggi kedudukan surganya. Makanya kalau ada pertanyaan, harus seberapa intens, seberapa sering kita bersama Al-Quran, diukur dengan seberapa banyak cita-cita kita untuk memperoleh kebahagiaan kita. Cita-cita kebahagiaan kita kan sepertinya nggak ada batas ya. Dulu ketika masih kontrak misalnya, ya kan, masih 3 bulan sudah ditanya lagi sama pemilik rumah mau dilanjutin nggak kontraknya, itu kan bahasanya kira-kira kontraktor tuh pusing gitu ya, ditagih lagi. Apa khayalan kita? Enak kali ya kalau punya rumah sendiri walaupun kecil. Kebelilah rumah tipe 36, setelah 5 tahun anak kita 4, mumpung-mumpungan, sesak, sempit. Apa yang ada di sini? Enak kali ya kalau punya rumah gede yang 6 kamar gitu. Nanti sampai rumah 6 kamar, berhenti, pasti enggak. Enak kali ya kalau punya renang, ada lapangan olahraganya, ada kolam renangnya. Betul tidak? Jadi semua kita, cita-cita kebahagiaan sepertinya enggak ada batas. Kalau begitu, semakin sering pula kita harus bersama Al-Quran,
supaya cita-cita besar kita yang sholat kamu menjadi sampai. Tak, kadang-kadang gua baca Al-Quran dan rasa jenuh, rasa malas, rasa bosan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, Al-mu'min ila sabar qalbu lan yashba' min Al-Quran. Orang mukmin yang hatinya bening, bersih, jernih, maksudnya apa? Yang enggak ada noda, enggak ada kotoran, bersih, enggak ada dosanya yang tercatat yang membuat hati jadi hitam gitu. Maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Apa yang maksudnya tidak merasa kenyang? Namanya orang tidak kenyang itu lapar, itu makan apa aja enak. Jangankan sop buah, maghrib kurang 5 menit melihat air putih aja kayaknya gimana gitu. Jangankan melihat cemilan-cemilan yang istimewa menjelang maghrib, melihat bakwan aja gimana gitu. Betul tidak? Jadi orang yang hatinya bening, jernih, tak akan merasa kenyang dengan Al-Quran. Artinya apa? Selalu nikmat. Berarti kalau kita baca Al-Quran kadang-kadang baru satu halaman shadaqallah, baru satu halaman pantatnya udah semutan, kakinya udah semutan, ya kan, ngantuk-ngantuk banget gitu, padahal tidur cukup. Percayalah, pasti ada masalah dalam hati kita. Gimana solusinya? Banyakin istighfar, banyakin taubat, mohon ampun kepada Allah supaya hatinya jadi bening. Kalau hatinya bening, kita akan selalu bisa menikmati bacaan Al-Quran. Sama ya, nonton bola final Liga Champions kemarin yang mempertemukan ya kan Liverpool sama Real Madrid. Sebelum 25 menit permainan enak banget, tapi setelah yang salah dikasari, dicurangi, permainan jadi kacau balau dan akhirnya ya kan kalah Liverpool. Betul tidak? Nonton jadi enggak enak. Kenapa orang bisa menikmati? Yaitu kalau pakai rasa. Baca Al-Quran ya begitu, jangan begini. Al-Quran malas tinggal, baca sedikit malas tinggal. Jadi ketika malas, ketika berat harus dipaksakan. Kenapa? Enak kadang-kadang harus lewat proses pembiasaan. Saudara kita di NTT ketimbang makan nasi, ya lebih banyak makan nasi jagung. Coba kita tinggal di sana seminggu, mungkin nasi jagung belum terasa nikmat, tapi kalau sebulan, insya Allah nasi jagung lama-lama enak. Saya tiap 2 bulan pergi ke Mekah, awalnya makanan-makanan Arab itu saya kurang selera. Roti, pokoknya serba tepung ya begitu, kurang selera. Tapi dicoba, tiap datang nyoba, tiap datang nyoba, tiap datang nyoba, lama-lama enak. Oh, saya simpulkan, ternyata enak itu kadang-kadang harus ada proses sebuah pembiasaan. Jangan baca Al-Quran 5 menit ngantuk tutup, 5 menit semutan tutup, ya gak pernah enak. Cobain terus. Sama belum biasa tahajud, pertama kedua itu berat banget, ketiga keempat udah mulai berkurang, kelima keenam tujuh itu udah bisa menikmati itu dan nikmat pengantuk ya. Jadi jangan lemah pengumbara ya kan, mari kita selalu bersama Al-Quran agar kita bisa memenuhi semua target ya kan yang tiga itu, karena semua standarnya ada di situ. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا.